Ini masuk ni semua tempat ini masuk habis. Dia ni? Haa, minta kerja. Dia masuk nak kena buang lagi. Masa tu, kita kena buang dengan remit berhenti yang sendiri. Oh, masa dia orang nak buang orang, dia orang buat remit untuk kerja. Tak, buang orang. Tapi bayarannya orang kata, baik bila duduk kampung. Haa, guys. Takpelah ni, cerita kita lain. Masuk sana sini apa semua. Dan dapat kerja naik lah. Ya, kelab apa sebabnya pun? Haa, remit jadi waiter je. Oh, kat mana kelab mana? Kelab tu panas sikit lah sebab dia kelab malam. Dia executive night club dekat Wisma Selangor Dredging masa tu. Depan KCC? Haa, depan KCC kat depan Kasaraya. So, senang Remy cakap kelab tu banyak mengajar Remy erti kehidupan kat KL lah. Kelab malam kan? Tapi dia bukan jenis diskotik apa semua. Dia macam lounge yang ada GRO yang apa semua. So, Remy memandang kehidupan KL terus daripada situ lah. Lepas tu Remy rasa yang macam, eh dunia ni tak sesuai kan. Remy rasa macam, duit belum-belum nak bagi mak apa semua dengan duit kerja macam ni. Rasa macam tak, tak berbaloi kan. Dan Remy design, Remy kerja dekat cafe dekat KLCC pula. Cafe KLCC? Cafe pula? Cafe Tango Cafe. Tango. Tango. Tapi itu pun dah tutup. Remy ni macam mungkin tuan dah bagi anugerah tu kan. Sebelum tempat tu lingkup kita dah nampak kan. So Remy pun prepare lah. Lepas tu Remy tengok kat benda rental sebelah tu kan. Remy ni jenis macam Remy suka, Remy suka beli kari tau. Remy pergi kat orang, Remy tanya kan. Remy pergi sini kat hotel dia tanya dia orang pergi gaji semua macam mana kan. Lepas tu bila Remy pergi sana, dia orang kata memang ada kosong. Tapi susah nak masuk hotel ni, memang susah lah ini apa semua kan. Tapi Remy pergi sini dah cuba kan. Cuba alhamdulillah dapat. Ya, ya. Benda ni masa tahun 2002. Pada tahun 2001-2002. Masa tu Remy masuk F&B. Room service waiter. Masuk room service waiter. Bullish. Bullish tu. Juga Remy masuk dalam